بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا <applause> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولم في دارهن آمين آمين وأما القياس dan adapun kias fahuwa maka dia adalah radul far'i ilal asli bi'ilatin huma fil hukmi definisinya adalah mengembalikan cabang ilal asli kepada asal jadi cabang ini suatu peristiwa yang tidak ada yang belum ada hukumnya kalau asal ini satu peristiwa yang ada hukumnya Jadi dikias, di, ya, dikias, bielatin dengan berdasarkan satu ilatnya, dengan satu ilat Tajama Fil Hukmi yang ilat itu mengumpulkan akan keduanya itu. Cabang dan asal fil hukmi dalam hukum. Kalau hukum asal haram maka hukum cabang jadi haram. Kalau hukum asalnya makruh maka jadi makruh. Kalau hukum asalnya halal ya eh, wajib maka jadi wajib. Hukum asalnya sunnah jadi sunnah. Gitu. Itu definisi. kias contoh kakiyasil aruzi alal murri fir riba bi jami'i seperti mengkias beras atas gandum tentang masalah riba dengan persamaannya dengan jihad jami'nya adalah makanan ya. jihad jami'nya adalah makanan Jadi ilatnya tuh makanan, sama-sama makanan. Dikias arus atas bur dalam masa riba. Jihad jamiknya persamaan keduanya sama-sama makanan. Iya. Jadi mengkias beras. Ya, oh beras kan enggak ada di sono. Yang ada apa? Gandum. Nah, jadi kalau begitu beras juga bisa termasuk jadi benda ribawi. Nah. Bisa menjadi ri, ribawi. Gue pinjam beras lu ya. Iya. Nanti kalau gue udah punya beras gue pulangin. Iya dipinjam berasnya tuh dipakai buat makan berasnya cakep bagus beras Cianjur harganya mahal 15 ribu umpama lalu ketika udah berapa bulan baru diganti gantinya jelek kira-kira kita yang ngasih pinjam beras yang cakep kesel nggak nah, di situ ada unsur riba <tuh> riba Dulu kan banyak kayak begitu tuh. Ya, yeah. gue pinjam dulu beras lo, ya. Yeah. Ini orang kalau pindah susah banget ya. <laughs> nah, susah banget. Wa huwa yanqasimu ila salasati aksamin. Kias terbagi kepada tiga bagian. Kepada ila kiasi ilatin kepada kias ilat. wa qiyasi dalalatin ada qiyas dalala wa qiyasi sibhin ada qiyas sibh wa qiyasul ilati maka qiyas ilat adalah maka natil ilatu bi mujibatun lil hukmi sesuatu yang adalah ilat padanya pada sesuatu itu mujibatun lil hukmi mujibatan lil hukmi mewajibkan bagi hukum ini membawa kepada hukum. Bi aisyun la yasunu aklan takhalufuhu anha. Dengan sekira tidak bagus secara akal oleh berbedanya daripadanya daripada ilat itu. Enggak baik, enggak bisa maksudnya. Contoh kaqiyasi dorbi ala ta'fifi nil walidaini fit tahrimi li ilatil Contoh ilat kias seperti mengkias memukul, ya, memukul atas takfif mengatakan uf kepada dua ibu bapa dua orang tua. Fitahrimi dalam keharaman. Lain latin idai karena ilatnya menyakitkan. Ya. Yeah. Di dalam Al-Quran dikatakan Fala takullahuma uff Jangan kamu katakan kepada keduanya orang tua dengan kata-kata up. -kata, Ini enggak ngomong up, tabok tu orang tuanya. Haram enggak? Sama haram. Kenapa? Menyakitkan. Sama-sama menyakitkan. Nah, sakit nggak tuh ditabok sama anak sakit jangan sampai begitu ya hmm, itu namanya kias illa emang sih kagak ngomong op sama juga lah bukan op doang op au ah nah, sama tuh iya betawi kan begitu ya ma ngapus sih mak Aku ah, hmm. wah, wow. aku wow. wow. ah, macamnya dikata gitu, ada yang begitu? Waduh, <laughs> jangan sampai ya, naau subhanahu wataala, amin. Nanti dipanggil siapa namanya Pak Ma? Iwan, ya, yeah. Ima, yeah, taklah baik ya bukan lah baik kala syarik lah baik ya la baik atau iya ma ada apa ma ada yang dapat saya bantu ayah bantu ya. jangan ditanya iya iya sih wah enggak sih Apalagi udah tua, cerewet banget udah tua. Astagfirullahaladzim. mamanya marah durhaka anak durhaka enggak ada bahagia-bahagianya dunia akhirat susah terus ya susah Tidak. terus hmm. orang tua ada berapa ada tiga orang yang ah, huh? orang yang melahirkanmu kedua orang yang melahirkan pasangan hidupmu istri atau suamimu ya orang tua suami atau orang tua istri mertu orang tua yang ketiga orang yang mengajarkan agamamu lihat tanda bukti kita menjadikan tiga orang tua ini sebagai orang tua kapan kira-kira Di antaranya, kapan kira-kira? Tanda bukti kita jadikan ketiga orang tua ini benar-benar orang tua kapan kira-kira? Saya tanya, kapan kira-kira? Kapan joko? Tahu nggak? Tanda bukti orang ketiga ini kita jadikan sebagai orang tua kapan kira-kira? tuh kalau lebaran ya, kalau leba, lebaran kira-kira kamu lebaran lebaran kamu datang kepada siapa yang pertama kepada siapa orang tua kemudian siapa lagi kepada siapa lagi kita datang biasanya nih Ini belum punya belum, punya, belum punya mertua ya. <laughs> Bila kau sudah punya mertua, kita, biasanya datang kita kepada orang tua dan kepada mertua. Kemudian kepada siapa lagi? Guru. Kamu kerjain enggak ke kira-kira itu? Kalau kamu belum kerjain tak berarti kamu belum menjadikan itu. Ketiga orang tua ini ya, guru kamu belum kamu jadikan sebagai orang tua. Cuma di bibir doang. Hmm. itu hmm. ingat kita Masya Allah lihat kita kalau lebaran tuh ya Masya Allah datangin tuh orang tua kita datangin orang tua lalu kita datangin mertua hari pertama kecuali yang rumahnya di Jowo ya. Jawa Sono jauh Sumatera Aceh itu ya. ya. Ya yeah. dia sudah nikah. Biasanya tuh hari keberapa ya? <tuh> Tapi pasti kita datengin nggak tuh? Datengin tuh. Hmm. Tapi guru kadang kita nggak datengin. Berarti kita cuma di bibir aja tuh. Ya. Yeah. Berarti kita cuma di bibir aja. Kita jadikan sebagai orang tua, sesungguhnya tidak. Kita enggak jadikan beliau sebagai orang tua. Kita cuma di bibir doang. Datangin, maksudnya apa? Itu adalah bentuk adab kita kepada orang tua kita, orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang mengajarkan agama kita. Ya. Jadi jangan sampai kamu punya guru kamu nggak datengin dulu kamu pernah ngaji ama guru ngaji apa bahasa kita alip-alipan itu lebaran jangan kagak di datangin apalagi yang ngajarin kamu kagak dari kagak bisa sampai bisa huruf bundul sampai bisa jangan sampai kagak didatengin lebaran, ya. adab kita sama orang tua itu orang tua bahkan lebih mulia daripada orang tua yang melahirkan kita bahkan lebih mulia daripada orang tua yang melahirkan kita kenapa? kata Imam Ghazali karena orang tua yang melahirkan kita menjaga dari api dunia selangkan guru ya guru agama kita Men, menjaga kita memelihara kita dari api akhirat yang aram haram dijagain. Gitu. Jadi Lebaran tuh jangan sampai enggak datang kepada orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang mengajarkan agama kita. Jangan sampai enggak datang. Nah, eh, bukti kita beliau kita jadikan orang tua ini dia itu. Nah, itu ya orang tua jangan sampai kita lupa sama orang tua kita jangan sampai kita durhaka sama orang tua kita durhaka sama orang tua Orang tua tadi yang tiga eh, Walaupun mertua orang tua eh. Yang melahirkan kita yang Melahirkan masa hidup kita Dan mengajarkan agama kita Ini orang tua Dur'aka tiga ini Maka kita sulit meraih kebahagiaan Dunia akhirat Kalau dia ngomong Dengerin Orang tua kita ngomong dengerin, mertua kita ngomong dengerin, guru kita ngomong dengerin. Nah. Hmm. Kalau pengen bahagia, mau jadi wali ini, hmm. mau jadi wali tiga ini kamu maksiat nggak jadi, nggak jadi. wali murid paling ya. wali orang tua. <laughs> wali anak. Tuh, jadi kalau kita lebaran, kita enggak datangin guru kita, ya, sekalipun loh yang guru yang ngajarin Alip-alipan kita, berarti kita belum menjadikan beliau sebagai orang tua. Baru di bibir saja. jangan sampai kita nggak datangnya. Saya punya adik ipar dia itu walaupun gurunya di jauh di pesantren di, di langitan itu kalau lebaran seminggu datang dia ke rumah gurunya tuh. Padahal tinggalnya gurunya di langitan Jawa di Jawa. Sudah seminggu dia datang tuh lebaran. Masya Allah. Pantes ilmunya barokah Punya pesantren Ini rumahnya dekat Tapi nggak datang ke rumah gurunya Na'udzubillah Jangan sampai Datangin tuh Guru-guru yang pernah kita ngaji dulu Sama beliau Jangan sampai enggak Datang dulu mereka Sekeluarga datang sekeluarga datang sama keluarganya datang ya udah seminggu udah datang dijawab pada hari Masya Allah wa <tik> qiyasud Wakiyah sudah huwa al istidlalu bi ahdin nazira ini al akhari dan kias dalalah dia adalah al istidlalu menuntut petunjuk bi ahadin nazira ini dengan satu daripada dua yang sebanding al akhari atas yang lain wahwa dan dia itu antaku nal ilatu, yaitu bahwa adalah ilatnya itu dalatan menunjuki al hukmi atas hukum. Walau takku mujibatan il dan tidak adalah dia itu mewajibkan bagi hukum. Contoh kaki asi malil sobi alam malil balighi fi ujbi bi fi seperti kias menganalogikan menyamakan harta anak kecil atas harta orang yang udah balik. ini yani harta anak kecil namanya cabang. Orang yang udah balik namanya asal usul ya, asalnya. Fi bisa zakat fi pada wajib zakat padanya. bijami'i anna dengan jihad jami dengan persamaannya bahwasanya itu harta anak kecil harta orang yang udah balik itu adalah na, malun namin harta yang berkembang. Jihad jamiknya harta yang berkembang, malun namin harta yang berkembang. Jadi anak kecil harta anak kecil ya itu wajib zakat juga. Yeah. Dikias dengan harta orang dewasa, yeah. kenapa dia Dikena zakat juga? Karena sama-sama harta yang bisa berkembang. Pertanyaannya, emang ada anak kecil yang punya duit banyak nah, sampai wajib zakat? Ada siapa? Artis yeah. dulu ada, artis kecil namanya Baim. Yeah. Sekarang, udah ada lagi, ya. Yeah. Uh, itu banyak atau ada orang anak kecil lalu bapaknya ya, meninggal dunia miliarder bagi-bagi waris dapatnya artinya banyak uh, wajib zakat walaupun anak kecil masih orok dapat uh, keluar zakat wa yajuzu dan boleh ayu qala bahwa dikatakan la tajibu fi mali sabi tidak wajib zakat pada harta anak kecil siapa yang bertambah berpendapat begini kama qala bi abu hanifah tafihi sebagaimana sebagaimana telah mengatakan dengannya oleh imam abu hanifah padanya jadi Imam Abu Hanifah beliau berpendapat anak kecil tidak wajib zakat. wa qiyasu sibhi ya. dan qiyas sibhi qiyas sibhi apa tu huwal <sess> far'u muraddidu baina aslaini fa fa yulhaqu bi aksarihima sibhan maka dia adalah cabang yang ya yang bulak balik murah diduk, ya bulak balik ya cabang yang berkutat bisa juga begitu berkutat bulak balik mundar mandir ya. di antara dua asal jadi cabangnya ini bulak balik di antara dua asalnya Fayul haku lalu dihubungkan bi aksari dengan kebanyakan daripada keduanya simbahannya menyerupai mana di antaranya yang paling banyak menyerupai kama fil abdi ida utsnipa sebagaimana pada seorang budak apabila binasa fa innahu muradidun fi domani bainal insanil hurri min aisyu innahu adamin wa bainal bahimati min aisyu innahu malun Maka sesungguhnya dia itu bulak balik ya berputar ya di antara jaminan di antara manusia pada doman doman tanggungan jaminan di antara manusia yang merdeka bainal insani hori di antara manusia yang merdeka min haitsu dari sekira inna sesungnya dia adamiyun manusia wa bainal bahimati dan di antara binatang Min aisyu inna umalun dari dilihat dari segi sesungguhnya dia itu harta. Jadi dia itu budak itu kiasnya ke mana? Ya, kemana dia? Apakah dia sama dengan manusia merdeka atau sama dengan binatang? Wahhu bil mali sib'an min al orni dia itu dengan harta lebih banyak penyerupaannya daripada Orang yang merdeka, ya. Jadi budak itu disamakan dengan harta. Nih ya, budak itu disamakan dengan harta. Jadi kalau hilang budaknya ganti pakai duit bisa. Ya. Berapa duit budaknya sekian ganti pakai duit. Hmm. sama dengan harta. Bi anna wa bi dalili anna yuba'u wa yurasu wa yuqafu wa tudmanu ajza'uhu bima naqasa min qimati. Dengan dalil bahwasanya budak itu bisa dijual, bisa diwarisi, bisa diwakafi dan dijamin akan bagian-bagiannya dengan sesuatu yang kurang daripada harganya. Budak. Maka oleh karenanya dia disamakan dengan mudah dengan bar dengan harta karena diperlakukan sebagaimana Ya, harta. Yeah. harta kan begitu setiap sesuatu yang bisa dijual namanya harta kalau nggak bisa dijual bukan harta ini bisa nggak dijual nih bisa nih ini namanya harta ini bisa nggak dijual nih bisa namanya harta Pohon, pohon yang indah-indah yang harganya mahal, bisa enggak dijual? Bisa. Namanya harta emas. Bisa enggak dijual apalagi? Bisa namanya harta. Jadi harta bukan duit doang. Jadi kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan emas itu di bagi secara waris. Ninggalin pohonan yang bisa dihargakan, bisa dijual itu dijadiin war waris pecah waris bahasa kita gitu ya. gitu apa aja apalagi ninggalin tanah pecah waris beras satu bisa nggak dijual beras satu beras beras satu bisa nggak dijual beras satu beras satu beras bisa nggak dijual ayo cerdasmu keluarin satu titik beras satu beras satu beras satu nih satu segini nih padi 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 datu satu beras bisa nggak dijual ah kamu gimana gunakan pikirmu ada yang mau beli segitu saya tanya murah dah seribu aja mau nggak buat apaan? berarti enggak bisa dijual, berarti dia bukan harta. Udah ngerti tentang harta? Ia, jadi harta tuh yang bisa dijual, bisa dihargakan. Hmm. Hmm. Ini bisa nggak dijual nih, cincin? Iya. Yeah. Mau beli berapa duit? Uh, 10 juta. Iya. Uh, yeah. Berarti ini har harta. Iya. Yeah. Kalau babanya mati ninggalin cincin, cincinnya mahal 10 juta, pecah waris. <laughs> Jual jadiin duit pecah waris. Begitu harta. Hmm. Uh, ya. Yeah. والله اعلم بالصواب ومن شرط الفرع